masih di acara Predator League. Sekarang ini kita lagi memasuki match kedua antara World of Zombie sama Black Hole. Sekarang kita bersama pemenang dari match kedua itu Black Hole. Nah, kunci kesuksesannya itu apa sih, kunci kemenangannya itu? Kunci kemenangannya sih sebenarnya kalau menurut saya sih kerja sama, komunikasi sama konsisten aja. First blood. Tadi gamenya? Lumayan seru. Seru banget ya. Semangat terus sampai besok ya. Bisa sampai menang mutu akhirnya EKF ini ya. Thank you banget buat MKB. Nah itu tadi adalah match terakhir untuk hari ini. Jangan lupa untuk besok ke station ya. Soalnya dia juga akan main lagi besok. Oke? Okay? Bye-bye. Sekarang kita udah masuk ke hari kedua dari APAC Predator League. Nah sekarang ini lagi matchnya si Pondok Gaming Barak, yaitu tuan rumah kita. Nah di sebelah ini ada Bonau. Turnamen kali ini seru banget, kayak kasih chance buat yang lain. Dan semoga kedepannya makin banyak turnamen yang kayak gini. Pasti kita semua yang dari yang gak bisa main pasti jadi terpacu buat makin mainnya makin benar. Dan kita pasti makin jago lah. Gimana tadi rasanya menang? Pas menang lawan Bonau tadi sih senang banget ya, soalnya juga dia termasuk salah satu tim kuat yang daftar di turnamen ini ya. Double kill. Oke, charge. Enggak, ada terjadi apa-apa belum. Masih berusaha. Oke, di sini kita lihat Jakiro, dia aja udah pasti mati. Oke, charge. Well, itu kombinasi yang cukup bagus karena Meepo ke-lock, kemudian Rams menyimpan Sonic Wave-nya untuk Meepo, Oracle, dan dar. Dapatkan juara satu dari PG Barak. Nah sekarang ini di sebelah aku udah ada timnya si Axior yang sudah memenangkan juara satu di Pondok Gaming Barak. Nah boleh dong kasih tahu, kayak saya seneng nggak udah jadi juara satu? Ya pasti seneng sih kalau jadi juara. Apa nanti harapannya buat di final nanti? Final, here we come. Dengan adanya Predator League ini, kami mendapatkan platform dan tempat untuk bagaimana kita berkembang, berkompetisi, dan jadi ajang juga bagi kita untuk bisa ngelihat di mana kemampuan kita berada. Dan kita juga semakin excited dengan prize pool yang semakin hari itu semakin tinggi juga. Acara Predator League ini seru banget sih ini acara, dan tempatnya juga nyaman, dan kita sebagai gamers merasa dihargai.